Selamat malam, saudara-saudari dan permisa sekalian. Perkenalkan, nama saya Jose. Saya adalah frater dari Keuskupan Agung Jakarta yang saat ini sedang berada dalam formasi Tahun Orientasi Rohani. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan renungan singkat yang merupakan sebuah kelanjutan dari renungan yang diberikan oleh Frater Javier di hari sebelumnya. Renungan yang saya bawakan bersumber dari buku Jesus Chief Executive Officer. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Ia Merayakan Pesta Secara Konstan. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama mendengarkan renungan yang akan kita bersama bawakan. Pernahkah saudara-saudari merasa hidup ini begitu hampa, monoton, dan tak bermakna? Serasa semuanya itu tidak berguna dan menjadikan diri dan menganggap diri kita hanya seperti robot yang sudah disetting untuk melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Jikalau pernah, mungkin saja karena kita kurang merayakan atau mempestakan hidup kita setiap harinya. Padahal dalam setiap harinya banyak kesempatan yang Allah tawarkan dalam hidup kita. Nah, kesempatan itu datangnya dari mana dan lewat apa sih? Kesempatan-kesempatan itu bisa datang lewat orang-orang sekitar, lewat peristiwa-peristiwa, maupun momen-momen yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun secara garis besar atau secara umum kita melihat, aduh aku kok hidup gini-gini aja ya, bangun pagi, mandi, sarapan, kerja. Nah, apalagi pas zaman pandemi, ya udah bangun pagi, cuci muka, sarapan, terus buka laptop, natap Zoom, meeting dan sebagainya. Oke, mungkin betul, saya juga sendiri merasakan bahwa seperti itu sangat monoton. Karena dahulu ketika saya masih seorang pelajar di sebuah SMA Jakarta, sekolah online itu serasa sangat membosankan, tidak bermakna. Benar-benar rasanya tuh, ngapain sih saya begini? Apa faedahnya gitu? Dan saya diliputi kebosanan selama berhari-hari terus bergulir sampai pandemi berakhir. Tetapi ada satu hari di mana saya menyadari bahwa ternyata itu adalah momen yang merupakan sebuah sapaan Allah kepada diri saya, yaitu ketika adik-adik saya mengajak saya bermain dengan cara mereka lompat kepada saya dan memeluk saya. Saya menyadari itu sebagai momen di mana Allah mau menyapa saya untuk berhenti sejenak, beristirahat, dan bergembira bersama adik-adik saya. Maka dari itu, untuk merayakannya, saya membeli es krim dan kita makan bersama sembari berdoa kepada Allah atas kelangsungan hidup yang telah Ia berikan. Nah, inilah poin pentingnya. Apabila kita melihat lebih dalam hidup kita, di tengah segala rutinitas yang ada, kita bisa menemukan makna sebenarnya dari ajaran Allah yang tersembunyi. Seperti ketika masa pandemi, meskipun serasa ya udah kayak gitu-gitu aja hidup itu, tapi di situ apabila kita masuk lebih dalam, kita masih hidup saja itu sudah merupakan belas kasihan dari Allah. Itu sudah merupakan penyertaan penuh dari Allah yang patut kita rayakan bersama. Nah, untuk dapat menimbulkan dan mengeluarkan rasa perayaan ini, rasa bahagia, dan rasa
senantiasa berasa, wah Allah itu ada loh dalam hidupku yang seperti ini, patutlah kita memiliki sikap yang terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya kita mau membuka hati kita untuk dapat menerima kasih-kasih Allah yang begitu tersembunyi dalam hidup kita sehari-hari. Dan juga untuk menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita, sehingga kita dapat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berbagai macam momen, peristiwa, bahkan godaan dan cobaan terhadap diri kita. Nah, apabila kita sudah bisa merasakan itu, maka kita akan dapat merayakan hidup kita, mempestakannya, yang berbuah pada kebahagiaan sejati. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kok disuruh pesta gitu? Padahal kan kalau dilihat-lihat itu, pesta itu sebagai gambar umum sebuah tuh peristiwa yang wow, mewah, penuh dengan gemerlap gelip lampu itu, musik yang dung 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 dung. Ah, tidak. Pesta tidak hanya seperti itu. Melainkan ya, dari yang saya tangkap adalah, dan saya refleksikan, bahwa sebuah pesta yang menjadi dasarnya adalah ungkapan syukur kepada Allah. Dan juga pesta ini adalah merupakan suatu hal yang dekat dengan kehidupan Tuhan Yesus ketika ia berada di bumi. Beberapa contoh yang dapat saya berikan adalah, pertama, pesta perkawinan di Kana. Kedua, di rumah Matius pemungut cukai. Dan ketiga, perjamuan malam terakhir. Kitab suci dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Yesus sangat dekat dengan apa yang namanya pesta. Namun pesta-pesta ini tidak hanya sekedar perayaan biasa-biasa saja gitu. Mereka memiliki makna yang dalam, memiliki makna yang lebih dari itu. Yang pertama adalah pesta perkawinan di Kana. Bukan sekedar hanya pesta perkawinan biasa. Yang menjadi dasar daripada pesta perkawinan di Kana adalah suatu ungkapan syukur kepada Allah atas cinta yang telah bertumbuh di antara kedua mempelai, sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan mereka. Kedua, di rumah Matius pemungut cukai. Pesta yang diadakan adalah pesta sebagai ungkapan syukur atas pertobatan Matius, sehingga ia dapat berani dan melangkahkan kakinya menjadi Rasul Yesus Kristus. Dan ketiga adalah perjamuan malam terakhir, pesta perayaan Paskah. Di sini yang menjadi dasar adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas karya penyelamatan yang akan dimulai lewat sengsara dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, untuk dapat merayakan pesta yang sesungguhnya sebagai orang Kristiani, seorang pengikut Yesus, dan juga sebagai seorang Katolik, kita perlu membawa kehadiran Allah dalam pesta kita. Kita perlu mengundang Allah sehingga ia mau masuk ke dalam perayaan-perayaan yang kita syukuri dan kita banggakan dalam hidup-hidup kita. Dari dalam hari-hari kita yang mungkin sekali lagi terasa membosankan, berulang, monoton. Namun apabila kita dapat membawa Allah, kita dapat membuka hati kita kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya, kita dapat menghasilkan buah yang begitu besar, yaitu kebahagiaan kekal dan relasi yang intim dengan Allah. Nah, namun tentu kita ketahui dewasa ini makna pesta yang sebenarnya ungkapan syukur kepada Allah sudah banyak diselewengkan menjadi pemuasan hasrat nafsu semata dalam diri manusia. Contohnya apa? Pertama, pesta seks. Kedua, pesta alkohol. Ketiga, pesta narkoba. Semua itu bukanlah pesta yang seturut dengan kehendak Allah. Pesta itu tidak merupakan suatu perasaan syukur, melainkan pesta-pesta yang membuang Allah dan meniadakan Allah dalam hidup dan diri manusia. Kebahagiaan yang didapat juga berbeda. Bukan kebahagiaan kekal, kedamaian, melainkan kebahagiaan yang bersifat semu. Ibaratnya, kita habis minum-minum alkohol, kita merasa tinggi, geliengan, pusing, wiwiwing. Nah, besoknya apakah permasalahan kita kelar? Apakah perasaan kita menjadi tenang? Mungkin saja tidak. Dan setelah efek pengaruh alkohol berakhir, mungkin kita akan kembali pikiran-pikiran yang membuat kita merasa tertekan, merasa hidup ini tidak bermakna. Dan itu akan terus berulang-ulang, karena tidak ada Allah di situ. Nah, maka dari itu, marilah kita bersama
menyadari apakah kita sungguh berpesta seturut dengan yang dikehendaki Allah, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Maka dari itu, perkenalkan saya menawarkan beberapa pertanyaan, yang pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan bersama untuk menutup hari kita pada malam ini. Bisa direnungkan juga sebelum tidur. Nah, yang pertama, apakah aku sudah memiliki hati yang mau terbuka dan penuh syukur atas apa yang terjadi dalam hidupku? Yang kedua, apakah aku mau untuk berusaha menemukan makna dalam hidup ini lewat kesempatan atau momen-momen yang diberikan Allah? Ketiga, maukah aku mensyukuri momen apapun, baik sedih maupun senang, dengan berpesta bersama Allah? Yang keempat, pernahkah aku mengadakan pesta? Apakah pesta yang kuadakan sudah terarah pada Allah atau masih pada diriku sendiri? Demikian saudara-saudari, renungan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat menghasilkan buah-buah rohani yang dapat membantu hidup kita semakin berkembang dan terarah kepada Allah. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita beristirahat. Mari kita hening sejenak menyiapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan yang telah Engkau berikan dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga atas segala tindakan, atas segala kasih yang telah Engkau berikan, dan atas penyegaran-penyegaran rohani yang telah Engkau berikan lewat berbagai macam cara. Sekarang ya Bapa, bukalah hati kami agar dapat merenungkan dan merefleksikan apa yang sudah kami dapatkan hari ini. Kiranya hidup kami semakin terarah pada-Mu ya Allah, dan perkenanlah kami untuk beristirahat dalam damai dan bangun esok pagi dengan segar untuk menyambut hari baru dan melayani-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.